lebih berilmu, lebih informasi, lebih berani. Kapsul Ramadan, ketika muda, setiap minggu, bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Mazna binti Sukiman, pensyarah ICT dari KKTM Ledang. Dengan dua syarat sahaja dapat memberi 8 manfaat puasa untuk kesihatan anda. Kedengaran menarik dan mudah bukan? Dua syarat utama yang perlu anda praktikkan ialah yang pertama, dengan mengamalkan konsep pinggan sehat, dan yang kedua, makan mengikut keperluan ketika waktu bersahur serta berbuka. Terdapat banyak kajian menunjukkan amalan berpuasa dapat memberi banyak hikmah dan kebaikan dari sudut sains kesihatan maupun Islam. Ayuh, jom, mari kita semak antara hikmah serta kelebihan berpuasa dari segi kesihatan yang wajib anda tahu seperti berikut. Yang pertama, dengan berpuasa dapat membantu menurunkan berat badan. Yang kedua, dengan berpuasa dapat membantu mengawal paras lemak dan kolesterol. Seterusnya yang ketiga, dengan berpuasa dapat membantu meningkatkan kecekapan sistem penghadaman. Yang keempat, membantu meningkatkan fungsi otak. Seterusnya yang kelima, dengan berpuasa dapat membantu meningkatkan kesihatan jantung. Yang keenam, dapat membantu mengawal paras gula dalam darah. Dan seterusnya yang ketujuh, dapat membantu proses detoksifikasi tubuh. Dan akhirnya yang kelapan, dengan berpuasa dapat membantu meningkatkan imuniti badan. Sekian dahulu perkongsian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, KKTM Ledang, setiap minggu, bulan Ramadan.